Saya ini minjam lagi Vespa. Dari tadi mogokan terus, aduh. Aduh, gimana ya? Tapi ini kebetulan saya lagi di jalan yang mau ke bengkel teman saya. Jadi kebetulan banget. Nanti saya kontak yang punya motornya lah biar merapat juga ya. Siapa yang punya motornya? Bisi penasaran. Nah, jangan lupa ikutin terus Precious Project dan subscribe, like, share, serta komen. Juga tonton sampai akhir videonya biar nggak penasaran siapa yang punya motor ini, oke? Oke bro, yuk. Sapal motor teh. Iya mah. Motor itu mah rokok wah. Siapa? Ih kebetulan ada goreng. Di mana tahu? Oh siap siap. Oke para warlock. Nah, kita sekarang ada di Gojin Scooter Service ya, bengkelnya Wagojin. Halo, nama saya Soleh Permana, biasa dipanggil Gojin. Kendaraan yang saya tumpangi PS84 jenis Sera. Alhamdulillah, pakai motor 84 ini meskipun di depan anak saya, belakang istri saya nggak pernah rewel. Perjalanan paling jauh paling Jogja. Kebetulan saya memang pinjam motor si Dado, tapi saya disela-sela. Aduh, sampai sakit pitis ini. Tapi kebetulan dekat rumah Pak Gojin dan bengkelnya di sini. Coba hari ieu bengkel teh emang khusus servis Vespa biasa atau custom oke? Custom mah teu repair biasa. Oh, di repair. Ya udah lama di Dewa. Jadi ya, lumayan lah, ada 4 tahun. 4 tahun dah punya kan bengkel destroy. Bengkel destroy. Bengkel oh. Bengkel di sisi trotoar. Dulunya teh bengkel destroy ya. Bisa sih. Sugante bengkel distro kawas gitu nya. Di belakang pabrik ibu. Oh. Oh gitu. Ke rumah ya. Ya. Berarti dulu nama bengkelnya di jalan distro. Di jalan pom bensin. Lengkar stall. Oh, lengkar stall. Karena dia obrak abrik ibu jadi pindah ke rumah sendiri. Benar-benar coba. Nah, terus wah benar ya piagam penghargaan juga banyaknya. Ada bike boys juga nih. Berarti anak-anak bike boys kan punya kebetulan. Ya, Bang. Ya, Bang. Wah. Nama saya Hidayat panggilan Doyok. Hari-hari saya sebagai teknisi buka bengkel atas nama Yok Motor. Kendaraan saya yang ini sekarang dipakai Super 66. Alhamdulillah kalau touring alhamdulillah selalu lancar lah dengan dia. Yang udah dicapai ke saya alhamdulillah udah nyampe lah Palembang sama Bali. Oke, nah ini ada Mang Doyok ya Mang ya. Dari distrik mana, Mang? Soreang, Soreang. Tarung asih. Oh, benar Vespa naik Vespa. Bodi ya, kuat kan diangkut. Itu Vespa di mana, Mang? Di bodi panjang. Hah? Lebih panjang. Lebih panjang. Oh, sugante di Soreang oke diangkut ka dieu, Wak. Jadi bapak ya. Apa yang macet ya, Soreang. Oh, baik. Baik, Gang.
Jadi di sini tuh bengkel Gojin ini termasuk apa ya, base camp SOG ya. SOG Bandung Raya Distrik Lingkar. Nah, jadi tempat para ngumpul pasukan SOG. Nah, pasukannya si Waheri. Nah, tadi tuh yang saya mau tanyain berarti di sini Wak mekaniknya siapa aja, Wak? Atau Wak sendiri? Kebetulan sendiri saya. Oh, kebetulan sendiri. Tapi kalau ada anak-anak bisa dibantu banyak. Ya. Kadang-kadang nggak kenal masuk, kok ngoprek sorangan gitu. Emang doyoknya bisa banyak. Ya, kadang-kadang kalau penuh panggilan. Oh, doyok gitu. Berarti berarti ini buka dari jam 8 nah ya. Oh, jadi bisi aya nu arjan gitu. Ya. Pagi-pagi juga tadi. Kadang-kadang masih tidur ge gedor we gitu. Oh, kalau masih buka, tidur gedor ya. Tenanawan gitu. Ya. Oh, tenanawan. Siap. Stop. Nah, tadi saya lihat itu ada poster Bike Boys. Berarti anak-anak Bike Boys juga suka ke sini berarti nya? Ya, kebetulan suka ke sini. Dado. Ya, Dado. Wahelinya, Waheri. Anak SOG dari sini gitu. Hmm. Dan kebetulan juga ini motor si Dado ini dari Bike Boys, pemain Bike Boys. Sebentar lagi nanti dia datang ya. Pengen tahu Dado tuh yang mana sih? Nah, nanti sebentar lagi datang. Kalau di sini panggilannya si Bungsu. Oh, panggilannya si Bungsu, pedah badag gitu. Pedah badag can kawin-kawin gitu. Waalaikumsalam. Panjang umur . Dado. Halo, nama saya Dado SOG. Jenis motor saya PS Strada tahun 88. Kebetulan motor ini paling jauh ke Lampung sama Jogja. Kesan-kesannya pakai motor ini alhamdulillah nggak rewel. Selalu menemani saya setiap touring kemanapun. Aduh, mah ngampura ya. Turung-urung. Saya diselah. Nah, saya diselah. Can apalin. Oh, langsamannya? Iya. Motornya nggak ada langsamnya ternyata. Aduh, mantesannya peri. Wajar lah. Wajar. Eta-eta senina pakai Vespa teh. Oh, gitu. Acan bitis kan selahan mati. Can ahli. Can ahli. Can mecut banyak. Aduh, bener. Nah, ini Dado dari Bike Boys sebagai intelnya. Intel polisi. Intel polisi. Tapi di film. Ya, tapi di film. Aslinya mah ada intel gorengan. Yo, erek di sana. Apa ini? Juru masak. Aduh. Ini Dado katanya sering dipanggilnya apa? Si Bungsu. Si Bungsu. Nah, si Bungsu. Kan badak, Wak. Teh, gue baru dak di dieu mah lieur. Oh, gitu. Oh. Kan sebagai orang tua na, orang tua ieu. Ya kan pangaritna lah lamun. Aduh. Bahasa Jawa pangaritna satu nyara rambutnya. Kan kalau di bahasa Sunda mah Bungsu itu ya paling kecil ini, paling gede. Paling bontot. Aduh, benar. Nah, di SOG ini Mang Dado sebagai apa? Sebagai anggota. Oh, sebagai anggota ya, biasa, pengurus ya. Kalau Mang Doyok sama posisi meureun ini pengurus pusat, saya pengurus pusat sama pengurus Bandung. Pengurus Bandung ya. Oh, berarti Mang Doyok mah pengurus pusat di SOGI. Wira usaha ya, wira usaha. Jadi Mang Dado keseharian apa? Selain syuting gitu. Syuting pan udah beres. Keseharian. Moto we. Moto naon? Moe tonggong. Ai, moe tonggong. Aduh, bener moe tonggong. Perah corona moe tonggong. Masker mah mun berkendara. Mun berkendara pakai masker. Ya bener. Si aya ieu itu da ikeur ieu mah nya. Bener. Ai, ini Vespa tipe atau jenis apa ya, Mang ya? Mang Dadonya. Mang yeah. Dado. Ieu teh jenis Vespa PS Strada tahun 88. PS Strada tahun 88. Seberapa cc, Mang? 150. 150 nya. Udah CDI lagi. Udah CDI. CDI pengabdianna ya.
kan suka ada yang nanya Vespa gede gede oge sesena teh apaleunnya 150 murni. Makanya suka dipakai balap guys, balapan liar sok aya Vespa nya. Iya, dimodif teh nya. Setengah leutik naik deui sesena. Naik deui sesena 160. Jadi 177. Tuh 177. Wah, bua gelo. 150. Lumayan 27 cc naik. Ui. Terus itu yang Mang Doyok Vespa apa, Mang? Tahun 66. Jenisnya Super. Vespa Supernya namanya. Yang diangkut tahun 61. Oh, yang diangkut itu yang bodinya PBA. Tahun 61. Seri PBA. Seri PBA. Oh. Nah, kalau Nova Gojin Vespa andalana anu mana, Wak? Nah, dalam PS tahun 84 Sera. Oh, itu mau di kandangan? Di kandangan. Ada dua kan, Wak? Itu sama atau itu beda? Punya pasien. Oh, itu punya pasien. jadi yang ada nama yang ada boxnya ya? Ya, ada box. Terus kalau misalkan di sini nih, saya pengen ngebangun Vespa ya. Bisa nyobanya? Bisa, bisa. Bisa ya? Dari nol. Dari nol. Oke, kayak Pertamina dari nol ya. Mulai dari nol. Ini kan macam dari nol. Iya benar. Sini itu dan bangun. Ya ini ya yang dibangun. Itu yang dibangun Vespa. PS. PS juga. Itu banyak soalnya para warlock jenis-jenis Vespa itu udah ratusan emang ya jenisnya. Dari mulai Kongo, terus wah loba pokoknya banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Makanya saya nanya-nanya tipe dan jenis itu karena masing-masing beda dan ratusan lah apa namanya ratusan sehingga tengok kayak anu murni 200 cc. Oh, anu murni 200 cc aya Spartan. Spartan Spartan yang Excel. Excel 200. Oh, Excel 200. Excel 200 murni. Mantap. Kita sekarang ngopi aja dulu gorengan ya. Siap. Nanti baru saya yang bayar lah ini Om Yanin. Ya. Tenang aja. Tenang. Sebelumnya nuhun udah minjemin. Tapi kalau ada apa-apa bisa minjem lagi. Oke, gampang. Ah, minjem wae orang mah euy. Kira bogana. Nah, terus wah kalau misalkan nih ada tapi dari Vespa lain tenan naon ya, misalkan mogok bisa itu bisanya sucap saudara Vespa. Pokoknya ya kalian area lingkar atau enggak apa-apa enggak area lingkar penasaran gitu ya, pengen ke sini silaturahmi, pengen kenal sama Wak Gojin, mangga datang ke Gojin Scooter Service di Jalan Sukamulya dalam nomor 3. Nomor 55 0881 0288 9992. Jadi si Wak Gojin juga lupa nomor jalannya ya. Tapi tidak apa-apa. Mau bujur Vespa ada di bawah. Nah, kalau Instagram ada, Wak? Atau media sosial Facebook. Iya, ada Gojin 59. Gojin 59 ya. Kalau Facebooknya Permana Jaya. Permana Jaya. Kalau Mang Dado Instagram ada Dado. Dado SOG. Dado SOG. Kalau Mang Doyok? Kalau di Instagram Yok Motor. Yok Motor. Kalau di FB Afgani Rizky Peskio. Waduh. Tiga orang Itali ini. Anak. Oke, para warlock, sekian dulu karena kita mau benerin dulu motor ini ya. Dan jangan lupa tetap ikutin channel Precious Project. Juga ganeng atau ayam. Dan juga jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komen video-video Precious Project. Juga follow Instagramnya, oke? Ayam gimana? Sumpah merah. Ayam merah. Komen. Oke, see you para warlock di next video, oke? Okay? Yuk.